Sampai ketemu lagi, eh ya lu barengan ya? Sukses di Makassar. Kemana sih lu? Gak ikut kita ke Makassar, ada apa sih Ben? Weddingan. Siapa wedding? Sama siapa? Aldan, gitu-gitu. Di mana Temi lagi? Enggak, di PT IKA. Siap. 19-20. Oh iya ya, yang sore itu kan ya? Sip. Yuk. Tunggu ini. Dan acara ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kelar Geek Car Free Day-nya. Sini mau ke gereja. Hah? Sini mau ke gereja, habis gereja tidur. Danski Entertainment. Hai. Masuk mas. Tapi ada syaratnya di sekretariat juga. Dari kedua pemain. Lagi weddingan sama Aldan Entertainment. Ini lagu All of Me. Gak pake bass, jadi gue bisa rekam sedikit-sedikit. Iya gak sih? Yoi, gak pake apa-apa. Eh silakan. Enggak, ntar gue mau. Oh iya. Eh sekalian deh. Sebagai anak 90-an nah ini ada Om Helmi Wanas sama Tante Ida Parwati. RCTI oke. RCTI oke. Parah kok diajak parah. Gila mengenang-mengenang masa kecil banget sih ini asli. Tadi ada Tante Dana juga. Wah, kan Dana Iswara. Aduh. Foto yuk. RCTI oke. Yeay.
Jadi waktu kecil dulu nih favorit banget ini. Om Helmi Yohanes. Tadi ada Tante Danai Suara juga katanya. Iya, Danai Suara. Ini favorit banget sih. Ya ampun. Idola masa kecil nih. Boleh salaman enggak? Boleh. Ya ampun, Om Helmi Yohanes. Ya ampun, sekitar Indonesia. Akhirnya gue ketemu, tinggal Om Adolf Kusuma doang. Oh iya, benar. Om Adolf Kusuma. Gila, lo masih sempet lihat dia? Ah, oh, ini beda ya. Gue udah sampai. Tapi gue berasa asing aja. Jadi, mukanya kayak Jeremy Thomas ya? Nah iya, nah dulu dia favorit banget nih. Kenapa favoritnya apa tuh? Gak tau, seneng aja ngeliatnya kan ada Om Helmi Yohanes, Adolf Kusuma, Danai Suara. Terus ada lagi Desi Anwar ya. Sasa Yusar Yahya. Iya anjing. Wah, lo kalau 90-an harus nanya Bakes. Yuk kita nyicip makanan kayaknya. Iya. Oh, istri. Ini istri ya sekarang. Mas, selamat ya, Mas. Mas, selamat ya, Mas. Pak, selamat ya. Karena nikahan Mas, saya bisa ketemu Helmi Yohanes, Pak. Terima kasih ya. Jadi si Budo lagi bikin logo buat dagangan ikan roa, biasa sambal roa. Nah ini tuh yang bakal dijualin, kebetulan kita udah ada stoplessnya yang kecil. Nah, sekarang lagi bikin logo gitu, asoy. Gila, ini tumen-tumenan ini, badah. Dia tadi tiba-tiba, sayang aku minjem laptop boleh gak? Wih sedap, jarang-jarang kan dia sayang megang laptop, biasanya kan megang laptop gua. Terus ternyata dia bikin itu, logo roa. Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Sebenarnya udah dikasih tahu dari berapa tahun yang lalu pertama kali bikin dagangan roa ini. Cuman baru diniatinnya sekarang karena baru ada duitnya sekarang. Yang ada duit sih, cuman maksudnya ya ada dikit-dikit lah modal. Nah, jadi kalau mau ada yang mau order roa, ikan roa, misalnya ada yang suka, biasanya orang Jakarta tuh pada suka sih. Jadi sambal roa dari Manado bisa order ke gua di 0812 9790 3675. Nah, lu bisa order situ atau enggak, ada line-nya juga di @roapaman. Enggak pakai underscore, digabung semua. Juga ada Twitter, ada Twitter juga. Nah, Twitter itu adalah sejarah gua bisa ketemu sama bini gua dan akhirnya nikah. Terus Instagramnya juga ada @roapaman gitu. Oke, see you.